di mana kegiatan ini sebenarnya kami rencanakan jauh-jauh dari rumah dengan adanya pandemi. Akhirnya kami baru bisa melaksanakan kegiatan ini terkait dengan kerumunan. Jadi kami baru bisa melaksanakan kegiatan itu pelaksanaan pembinaan dan pembinaan. Dalam hal ini panjenengannya kita menggunakan di tempat ini dalam rangka untuk bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan regulasi-regulasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sumadi, ya, dan dari Dirjen Laut yang terkait dengan administrasi dan prosesnya seperti apa untuk PKBM, kemudian aplikasinya seperti apa, persiapan penyelenggaraannya seperti apa, kalau ada kegiatan-kegiatan berkaitan dengan peserta kesetaraan yang di atas usia, ya. Kemudian juga terkait dengan ANBK. Nah, ini banyak hal yang disampaikan nanti terkait dengan pembinaan kelembagaan pendidikan non formal. Mungkin kemarin banyak tutor-tutor kita ini yang baru mungkin kemarin, ya, karena biasanya tutor ini masuk, pulang dan pergi itu beda-beda lagi dengan orangnya. Jadi kalau bisa supaya lebih kompleks seperti ini, bisa mendapatkan informasi satu persepsi. Jadi ada pertanyaan tidak simpang siur untuk bisa menjawab dari konsumen kita, ya. Konsumen kita adalah masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan kesetaraan. Karena kesetaraan ini pun akan menjadi informasi penting untuk masyarakat kita, di mana banyak sekali masyarakat-masyarakat kita yang membutuhkan informasi terkait dengan pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu apa sih yang diampu, ya? Nah, ini yang kesempatan ini karena kita juga memperkenalkan ATS bahwa untuk anak dan sekolah juga ini kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 November 2021, kegiatan pembinaan kelembagaan pendidikan non formal dengan resmi saya nyatakan itu. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana menjadi PKBM yang unggul dan juga yang kompetitif. Karena kalau hanya unggul saja, mohon maaf ya, kalau unggul saja tetapi tidak kompetitif, ya itulah yang namanya kalau jauh ada nyanyian titik KT gitu ya, waktu masih taman anak-anaknya. Mungkin Bapak dan Ibu ada juga yang dipaut, tapi ini sudah jarang ya. Titik KT wanini nang omahe rawani, artinya apa? Dia hanya jatuh kandang kalau unggul saja. Beda kalau dia kompetitif, akhirnya bisa ya berkompetisi dengan yang sejenis, dia bisa lebih baik. Kalau teman-teman ingin lihat sesuatu yang unggul tetapi tidak kompetitif, ya mohon maaf, ini mungkin silakan, tidak ada, lanjut saja. Untuk Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya dari PKBM dari Desa Buana Mayong. Jalur Palang. PKBM Jalur Palang Desa Buana Kecamatan Mayong. Yang pertama Pak, tadi Bapak menyinggung masalah sarpas. Alhamdulillah untuk PKBM Jalur Palang itu tahun 2020 itu mendapatkan sarpas bantuan untuk IT. Itu jumlahnya kalau tidak salah 15 unit. Itu kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, itu persyaratan untuk mengajukan langkah yang kedua, Pak. Karena saya tahu
Jepara itu pada umumnya yang namanya PKBM itu sarprasnya sangat minim sekali. Apalagi yang namanya tempat untuk meja, bangku, kursi dan lain sebagainya itu juga sangat minim sekali. Gedungnya apalagi rata-rata masih tinja. Maka untuk itu nanti sementara Bapak bisa apa itu ya, memberikan uraian, memberikan motivasi biar teman-teman itu bisa mengajukan. Apakah seperti saya yang tahun 2020 itu sudah mendapatkan terus langsung mengajukan itu bisa lagi? Yaitu kemitraan dengan pemerintah dan kemitraan dengan swasta. Jadi kalau di swasta biasanya yang PKB itu kan gedungnya kan pinjam ada MI, MTS gitu loh, yang swasta. Kalau pemerintah otomatis kalau kita harus menjalin dengan pemerintahan. Kemudian di bawahnya baru saya berikutnya saya bergerak dengan sekretaris. Ini yang biasanya fungsi untuk semuanya, kesehatan dan sebagainya. Saya dibawahnya lagi APU atau rakal dan sebagainya di situ kelompoknya. Kemudian saya yang bawahnya lagi kelompok-kelompok belajar. Ada kelompok belajar paket A, paket B dan paket C. Kemudian yang kelompok yang paling bawah itu wanita. Jadi ini menurut saya struktur yang kita buat di PKB Mendoza. Kemudian di sebelah kirinya ini kaitannya dengan dinas. Jadi dinas sekolah untuk jalannya kami menempati karena sekolah juga pinjam. Jadi kebanyakan PKB hampir 80% yaitu menggunakan tempat orang lain. Kita menggunakan tempat orang lain. Jadi strukturnya hanya sederhana sekali, ada ruangan kantor, ada ruangan perpustakaan, kemudian ada ruangan belajar. Itu yang kita miliki dinas sekolah yang cukup sederhana, yang itu diberikan fasilitas untuk kita di dalam belajar. Demikian secara singkat dari kami PKB Wak Yoso, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.